Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini saya kena merawat dari saya sendiri, no? Itulah, kita ni dalam merawat orang, kadang-kadang besok bila kita tak cukup letih, rehat, tak cukup rehat apa semua, dia mudah lah. Orang yang apa, ilmu-ilmu hitam ni dia akan menyerang. Sebagai saya, sebagai seorang perawat, dia bukan mudah nak menjadi perawat ni. Orang cakap pandai senang, tapi senang kalau kena tak mungkin lah, no? Tidak terak. InsyaAllah saya tunjuk macam mana saya juga menggunakan bahan-bahan seperti mana saya merawat orang. Semua juga dia gunakan lima. Dan saya rendam batu tabasyir tuan-tuan. Doa saya tuan-tuan, ini batu tabasyir tuan-tuan. Kita rendam dia dengan batu tabasyir. InsyaAllah kita pakai limau, daun siri, garam kasar. Doa pada saya tuan-tuan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي الملك والملاك واقتصمت بذي العزة والجبار وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يمت. لقلت في حفظ الله لقلت في حفظ الله ولقلت في أمان الله بها كتاب يا عين صاد قفي وبها من عين سين قاف من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله غالب على أمره. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر من الله وفتح قريب. Bukan kita angkat sekiranya. Jadi bukan perawat ni dia tak kena. Kena, kena lagi teruk daripada orang yang sakit. Jadi kita pun kena petiak juga, kan? Jadi itulah kepada semua perawat-perawat, hati-hati merawat ni, kan? InsyaAllah. Jadi dia dah kesuk tak? Dia dah kesuk tak? Duduk tak? Duduk.
Saya dah pakai. InsyaAllah kan. Kita mandi macam ni. Ni ada kaitan dengan bumuh siam untuk yang biasa tuan-tuan. No, saya ni macam-macam lah. Orang yang tak puas hati ni terlampau banyak. Bila tak puas banyak ni, macam-macam orang boleh buat kita. Dan tunggu kita letih sikit je. Tak larat. Tak rehat, tak cukup. Jadi kita akan kena. No? Ha, ini standard lah. Jadi insyaAllah. Apa yang kita ada ilmu, kita gunakan ilmu kita masa ni insyaAllah. Doa pada saya insyaAllah. Ini. Kita nak mandi ni, kita akan menghadap, kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat, insyaAllah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Begini juga tuan-tuan kalau nak mandi, ambil limau ni gosok dalam badan kita mula, sebab dia mengeluarkan kita gitu. Ni tak buat apa? Tadi. Siapa? Tak buat apa? Tak buat apa. Tapi rasa pelik sikit dah kang. Sikit dah. Oh, ini apa? Oh, tadi. Ha? Tadi kata. Ini apa? Kata apa? Esoklah. Bismillah ya hayyu ya qayyum za jalali wal ikram. Thank you.
itu kan. InsyaAllah hantar kau kipas bagi pusing kau ni meh. Bila kering sikit tu. Aduh Allah. Ya, bila kita perawat ni dia lemah, dia akan diserang bila makhluk-makhluk ni dan bomoh-bomoh lah. Banyak bomoh yang tak puati bila kita buat. Dan ada kes terbaru ni tu, tak percaya tanya dia ni lah tu. Kita dibuat satu bomoh ni, dia merawat cara tak kenal lah. Jadi saya bukan nak hantar apa dia, kita buangkan benda-benda yang tak elok pada pesakit. Lepas tu kita tengok dia sakit kan, ha, dia kata dia sakit teruk. Jadi besarlah balas-membalas ni, besarlah dah doa lah insyaAllah. Assalamualaikum awak tu tak guna 5 perut, ha, saya punya kaedah saya boleh gunakan 5 perut ni, 5 biasa pun boleh. Saya semoga kita boleh dapat buat banyak lagi kebaikan, kita boleh bantu orang. Jadi biasalah perawat ni dia diuji seperti ini, memang biasa. Dan inilah makanan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, bukan senang nak merawat. Kadang-kadang duk main bising kat depan ni, ha, semua nak cepat, nak cepat. Kita bukan mesin, bukan robot, nanti buat kerja. Ha, bukan kita robot, kita nak buat cepat-cepat korang tuan-tuan. Kita pun tak larat, kita pun ada hari kita, nanti kita nak rehat. Allah. Memang kena buat waktu macam ni gini kata. Saya baru makit tidur waktu gini. No, dia buat elok waktu tengah malam ni elok. InsyaAllah. No, waktu tengah malam 2-3 malam ni, ini juga waktu time yang kita dianjurkan untuk kita solat tahajud. Ha, jadi waktu-waktu begini memang mustajab lah insyaAllah lah. Ha, waktu-waktu orang kata 2-3 malam waktu kita solat tahajud, ha, elok kalau kita mandi insyaAllah. Kalau nak pakai, kena pakai mandu terbalik ya. Saja pakai terbalik. Ha, semua pun komen lah. Saja lah pakai baju terbalik tu, senang. Untuk hari kuat sangat. Hari kuat sangat. Betul kan? Dia waktu begini memang cantik lah mandi. No? Semoga cepat semua ambil. Ni waktu sejuk balik badan ni. Tadi dia rasa bahang-bahang. Rasa pelik, rasa bahang. No? Demam ke tu? Dia nak kata demam, tak demam, tetapi dia rasa panas. Dia rasa panas mata-mata. Daun apa tu guna tadi? Saya gunakan daun sirih. Dan saya rendam dengan batu tabasyir ni. Ni batu tabasyir tuan. Batu tabasyir ni insyaAllah nanti kita akan buat, kita akan bagi kat tuan-tuan juga. Kita akan jual. Inilah batu tabasyir ni, bagus khasiat dah batu buluh. Batu peradu buluh. Lepas mandi, minum teh air panas insyaAllah. No. Jangan leka hari kita dilahirkan insyaAllah. No. Daun sirih. Jadi kita mandi waktu-waktu ni memang cantik. Waktu 2-3 malam. Soalan tadi sekolah tadika banyak orang ni. Tak, mereka tak faham. Kita beri apa faham, tak ada masalah. No. Kita beri apa faham. Semua nak tahu. Ha. Jadi insyaAllah. Dia tak demam tuan-tuan. Dia kalau benda-benda macam ni, kita berasa dia akan berasa bahang, panas mata. Lepas tu kita rasa tak larat. Dia tangkap sendi, tu saya dah tahu dah. Itu tanda-tanda orang hantar kita balik lah. Jadi benda ni duk tunggu saja. Dan saya pun tidur tak cukup. Duk pergi hantar misi bantuan apa semua ni, tidur tak cukup. Jadi saya tahu dah, dia tunggu time kita kurang sikit. Bila kita sibuk ni, amalan tu pun kurang sikit. Kita selawat kurang. Duk kalut nak settle hai orang ni, dia selawat kurang apa semua. Dia mula dia attack. Bila attack tu saya kata tuan, kena terak. Batu Tok Wali ke tu? Ya, batu tabasyir, batu Tok Wali ni. Nanti saya suruh Abang Syah cakap lebih panjang sikit lah. Batu tabasyir. Inilah batu Tok Wali, batu orang panggil batu Tok Wali ni. Batu tabasyir sebenarnya nama dia. Batu Tok Wali pun dia, batu tabasyir pun dia. Batu ni hanya ada di satu negeri saja, negeri Kelantan, Darun Naim. Allah Ta'ala beri keistimewaan. Macam West Selangor kena baru ni tu, macam tu lah tuan-tuan.
Pergi balik mesin tu apa tu. Tok saya hari main limau tapi duk main mimpi pelik-pelik. Ha, kena merawat. Jangan mandi sini limau saja. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih banyak lah. Saya tengok ramai yang komen tadi. Dia ni ambil gambar saya tengah tidur. Saya tak tahan lah tu. Saya tak boleh nak bangkit lah. Mata saya pun dah. Orang kata dah. Energi habis lah. Jadi insyaAllah saya doakan. Doa kepada tuan-tuan juga. Tok pakai saiz cincin berapa? Saya pun. Berapa saya lah. Saya tak tahu saya buat apa. Allahu Akbar. InsyaAllah nak pergi hadiah. Jazakallah. Tok kena buat booking kena berapa RM. Saya 10 kali saya abang. No. Saya rawatan saya ikhlas. No. Rehat tu ambil cuti. Esok tak boleh juga. Tentang esok saya kena rawat juga. Lepas tu saya akan cuti panjang sikit insyaAllah. Bukan senang tuan. Kita nak menjalankan tugas. Kalau saya nak buat duit, setok duit harga mahal-mahal. Saya tak buat jauh tu tuan. Saya niat nak bantu insyaAllah. Makan kurma tu insyaAllah. Banyak orang perhatian saya. Terima kasih banyak lah. Allah Ta'ala nak jajatkan insyaAllah. Azimat sapu tangan merah tu syirik ke tu? Sapu tangan merah tu syirik. Azimat apa tu? Kena tengok azimat kan tuan. Apa yang dia tulis. Dia faham tak? Azimat ni kalau kita tak faham, payah lah. InsyaAllah saya nak rehat tuan. Saya tunjuk sikit lah. Cara macam mana saya merawat diri saya sendiri. Dan begitu juga. Tu asal perlu perlindungan tak? Saya orang Kedah. Tu semalam saya muntah darah pakai minyak cenuai tu. Alhamdulillah lah. Tak apa dia keluar tu. Dia keluar bisa-bisa. Assalamualaikum Tok Singa. Apa khabar? Syami, Abang Syami. Tak apa nak sihat sikit. InsyaAllah doa saya bagi saya sihat. Rehat sama tu jaga kesihatan. Ya, Jana. Kan senang lah Jana. Tok Seh Tok Cincin. 21-22 tu Abang Syah kita. This is my kekanda saya no. Kena mandi kat Abang Syah no. Masa ada benda tadi Abang Syah eh. Tadi masa mandi pun ada benda berjalan no. Bergerak lah bunyi. Bunyi je no. Bunyi tak. Tak tahu tuan-tuan perasan tak ni masa mandi pun. InsyaAllah. Tok maaf nak tanya kenapa tak masa siram kepala ni. Saya tu keilmuan saya lah tuan-tuan. Keilmuan saya no. Kain kuning ni dia berkaitan dengan orang kata raja-raja. Jadi ada sikit tu saya nak jelas pun susah. Tapi yang tu dalam bidang keilmuan saya sendiri lah tuan-tuan. Bukan syirik apa tak no. Tapi di guru saya suruh buat tu saya buat lah. Saya tak tanya orang apa-apa. Saya bukan nak yakin pada kain tu. Tapi dah itu yang guru saya suruh buat saya buat lah. InsyaAllah. Itu dalam bidang keilmuan saya minta maaf lah. Saya tak boleh nak jelas panjang-panjang benda tu. Saya lagi nak jelas ramai yang tak faham. Bila tak faham saya jadi fitnah. InsyaAllah saya sudahi tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf. Saya pun nak rehat insyaAllah. Tok Singa tak nak cukup misai ke? Saya nipih je lah. Saya pergi nipih InsyaAllah. Nombor kontak saya untuk Tok bantu saya dan keluarga Dek Mat. Saat Dek Mat bagi saya sihat. Saat dulu Dek Mat no. InsyaAllah. Saya nak rehat dulu insyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf jika kata-kata saya salah dan silap. Doa kepada saya ucap terima kasih kepada semua insyaAllah. Tok bulan puasa berubat tak? Berubat tadi saya beritahu macam mana waktu dia insyaAllah. Saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.